Teman-teman, jumpa lagi dengan kami IPA Channel. Ikuti kegiatan kami hari ini ya. Ini bikin pentol pedas, tapi gak terlalu pedas teman-teman. Soalnya ini mau nitip di pondok pesantren tempat adik aku ngajar. Itu cuma 500-an teman-teman ya. Jadi itu nanti dibagi dua ya teman-teman, separuh buat santri putra dan separuh lagi untuk santri putri. Yang jualan situ nggak boleh orang lain teman-teman, jadi harus yang ada keluarganya yang ngajar di situ. Nah, kebetulan kan adik aku ngajar di situ, jadi bisa. Kita mau ngantar dulu teman-teman ya ke tempat adik aku. Gak bisa masuk pondoknya juga teman-teman, jadi nitipnya di adik aku, nanti adik aku yang bawa ke dalam. Kita jalan dulu ya teman-teman, sambil lihat ini apa pemandangan di depan rumah aku. Ada sungai. Jadi kayak kebanyakan orang-orang di tempat aku lebih banyak ngambil air di sungai ya teman-teman. Tapi kalau untuk minum bukan, enggak. Kalau untuk minum kan ada biasa yang jual air galon. Ini lagi enggak terlalu pasang teman-teman. Biasanya kalau udah pasang tuh, itu halaman di seberang tuh bisa banjiran. Kampung aku. Kita mau ke itu dulu ya, mau ke pondok dulu ya. Enggak jauh teman-teman dari tempat aku, sekitar 1,5 kilometeran lah. Saya ini itu tahfiz teman-teman, pondok tahfiz. Kalau pondok yang di tempat adik aku itu bukan tahfiz ya teman-teman. Di sini sangat adem, tenang. Ini lingkungan sekolah teman-teman. Pondoknya masih jauh di belakang ya teman-teman. Itu gapurnya udah kelihatan teman-teman, tapi kami gak bisa masuk ya. Jadi kita nitip di adik. Ini tempat adik teman-teman. Pas di luar pagar. Di sini juga banyak perumahan guru teman-teman. Perumahan untuk guru-guru yang sekolah di itu yang tempat formal tadi, dan juga perumahan buat ini apa ustadz-ustadz yang ada di pondok. Balik dulu, kita pulang.
bisa ngantar sendiri teman-teman, cuman tadi si Inces pengen ikut, dia bilang dia pengen ke pasar. Itu perumahan dulu gue ya teman-teman. Ini kalau mau lewat anak-anaknya sekolah, mereka akan tunduk teman-teman, akan minggir terus seperti hormat begitu. Jadi adem liatnya, jadi gimana? Yang sekolah di situ juga sebenarnya banyak yang mondok teman-temannya. Kalau untuk tahfiz, mereka akan ikut sekolah. Tapi kalau yang di pondok pesantren nggak bisa, mereka akan sekolah di dalam saja. Kalau untuk yang tahfiz ini, yang putra dan putri ini, mereka akan ikut sekolah formalitas di situ. Itu sanawiyah teman-teman. Sanawiyah, terus itu ada aliyah, ada juga ibtidaiyah. Udah dulu ya teman-teman, karena sudah mengikuti kegiatan kami pagi ini. Terima kasih untuk like-nya, komennya, dan juga yang udah menonton, yang udah mensubscribe, makasih banyak. Terima kasih untuk dukungannya. Jumpa lagi di cerita kami yang lainnya teman-teman. Terima kasih. Assalamualaikum.